Ya, yeah, gue harap sih semuanya tuh ngerti kalau ini adalah acara kita semua gitu loh. Bukannya acaranya si BU lah, bukannya acara gue lah, bukan acaranya anak-anak lah gitu loh. Ya, yang penting ya gue sih pengennya nih acara-acara kita semua. Jadi gimana cara bikin asik gitu aja tuh. Semoga acara seperti ini bisa berlangsung juga sih, cuman saya tidak berharap dengan komunitas yang banyak tapi tidak produktif gitu. Mendingan yang istilahnya masih bisa handle tapi kita satu sama lain juga bisa saling bantu. Oh!
today and I'll have tomorrow. Ah!
gue bisa ngasih komentar di acara ini keren gitu. Ya, dan ini satu pembuktian kalau kita bisa gitu. Dengan CBU bisa main kemari sampai dua kali gitu. Mereka percaya dan gue salut sama yang organize acara ini, keren. Oke, thanks aja begitu menurut gue. Thank you.
Well, my first impression is that this is like a big exhibition of all the street punks in Jakarta. Oh, really? Most of whom I wouldn't really enjoy talking to or communicating with, to be honest. Because, you know, another thing is, well, is definitely the very biggest, the most massive show I've ever been to, either in Indonesia or in Korea or otherwise or anywhere else. So basically, you don't have like a big crowd like this in your state. Only Slayer, only such a band as Slayer could draw such a massive audience. Yeah. So when it comes to hardcore, like DIY punk hardcore is never possible. Hari ini cukup senang puas, walaupun banyak yang aneh-aneh, yang hilang ini hilang itu ya kan. Tapi acaranya ya bagus dah, nggak ada berantem-berantemnya gitu ya. Oke, semuanya makasih ya. Tapi tadi main puas kan? Puasa. Kesan dan pesan. Acara ini. Asik-asik. Banyak ceweknya lagi. Tapi pelor gue hilang. Baru sekali acara dipakai. Apes dong. Mau lihat Hello War, Harp tapi nggak datang. Sama